Halo guys, so again, welcome back with me. Oke, jadi di video kali ini gue bakalan ngebahas tentang sesuatu yang lagi rame di mana-mana pada bahas ini ya guys ya. Jadi ini adalah skin Transformer yang memang sudah rilis untuk skinnya, cuma untuk eventnya belum. Which is ini masih tanggal 20 Agustus dan baru besok tanggal 21 Agustus dicatat. Itu besok itu ada yang namanya pre-order untuk tiket atau nanti digunakan di tanggal 28 untuk misi dari event Transformer. Nah, biar kalian mungkin ada yang belum lihat gitu kan gimana ya bentuk dari skin Transformer, di sini gue bakalan sedikit jelasin. Dan ya mungkin ini akan jadi konten yang sensitif seperti biasa, jadi kalau udah subscriber lama udah pasti tahu, gue nggak perlu jelasin. Well, ini adalah cara untuk menikmati skin Transformer secara gratis duluan. What? Ya, tanpa harus nunggu eventnya baru hadir beberapa hari ke depan. Jadi seperti biasa, cara ini hanya dilakukan oleh profesional. Maksudnya hanya digunakan di akun-akun yang kecil aja, jangan gunakan akun utama kalian. Well, di video kali ini langsung aja kita akan membahas satu per satu. Nanti gue bakalan coba juga mungkin untuk skin Transformer, mungkin gue bakalan coba untuk main klasik. Ini gue record sebelum Selat Jumat, jadi mudah-mudahan waktunya cukup ya guys ya. So langsung aja kita menuju ke skin Transformer. Let's go. Untuk yang mau joki bisa langsung kalian order ke nomor di samping ini ya guys ya. Tidak antri, BTW sudah semuanya terproses antriannya, langsung kalian order ke nomor di samping. Ini official punya gue, udah pasti murah, aman, dan bisa ditawar. Sekali lagi ini udah gak antri, langsung kalian order, keburu antri lagi ya guys ya. Oke, jadi kita akan langsung aja eksekusi. Jadi buat yang belum tahu, skin Transformer ini dibagi menjadi 3 skin ya guys ya. Yang pertama adalah Johnson, lalu kita buka satu persatu deh. Yang pertama ini adalah Johnson. Nah, ini kalau kalian lihat, ini skin Johnson gue sudah berubah menjadi Transformer. Kita lihat sedikit efek-efeknya. Ini dia, ini adalah skin Johnson Transformer yang dengar-dengar kalau kalian mau dapetin skin ini itu butuh sekitar 10.000 kurang lebih diamond, which is ini adalah skin setara dengan legend atau bahkan lebih. Wow. Ya setara lah. Jadi menurut gua ini salah satu skin yang bener-bener GG wepret ya guys ya. BTW untuk skin Transformer Johnson ini dia dinamakan Optimus Prime. Ya kalau kalian nonton Transformer udah pasti tahu lah ya guys ya. Lalu yang kedua adalah X-Brock. X-Brock mungkin menjadi salah satu skin favorit untuk kalangan pecinta Transformer guys ya, karena dia ini karakternya kan lucu gitu ya, Bumblebee gitu ya. Jadi kita lihat langsung, ini dia, ini adalah Bumblebee. Bahkan dia ada series filmnya tersendiri nih di Bumblebee. Ini salah satu karakter robot yang bisa dibilang penurut ya guys ya, dan ya karakternya lucu dibandingkan dengan Optimus Prime yang lebih gagah. Dia kalau nggak salah sebagai kapten ya guys ya, kalau Optimus Prime itu. Oke, jadi ini dia seperti ini. Lalu yang terakhir ini adalah favorit gua, yaitu Marksman Granger. Ini dia skin Granger gua sudah berubah menjadi Megatron. Buset, buset. Well, di video kali ini aku juga mau ngingetin ke kalian, jangan lupa buat kalian yang pecinta Transformer untuk beli skin ini nanti di tanggal 24 ketika rilis melalui lucky draw ya guys ya. Itu kalian siapin ya sekitar 10.000 diamond. Memang mahal, tapi ini dibayar dengan kualitas skin yang bener-bener sebagus itu. Jadi jangan lupa untuk kalian siapin diamond, 10.000 diamond untuk beli di tanggal 24 Agustus. Satu poin penting di sini yang harus gue kasih tahu ke kalian adalah gue tidak akan kasih link di deskripsi atau di YouTube ini. Jadi kalau kalian mau tahu caranya gimana, bukan caranya gimana, dapetnya dari mana segala macam, kalian cek di Instagram gue. Jadi jangan lupa sekalian di follow juga ya guys ya. Nanti bakalan gue posting di story IG gue. Dan itu hanya 24 jam story IG. Jadi kalau misalnya kalian penasaran, mau coba segala macam, itu hanya ada di Instagram. Jadi sekali lagi, itu hanya 24 jam. Jadi setelah itu bakalan otomatis kehapus. Jadi jangan lupa di follow IG gue. Karena gue belum pernah ngelihat dan belum pernah nyoba, jadi gue bakalan tes satu persatu ya guys ya. Ini adalah Johnson. Buset, dah keren banget ya guys ya. Ini bener-bener dah. Beuh. Ini gue gak tahu nih efeknya keluar apa enggak ya guys ya. Mudah-mudahan efeknya juga keluar. Jadi gue bakalan tes satu persatu dulu. Kita bikin tanpa cooldown dan kita level maksimal ya guys ya, biar tahu gitu kan. Tapi ini harusnya efeknya keluar sih. Coba ya kita tes ya. Anjir, jalannya santuy banget ya guys ya. Bagus, bagus, bagus. Efeknya keluar gak sih? Buset. Wah, mayat. Wah gila, gue dengar suaranya ini. Kalian tahu gak sih ciri khas suara Transformer itu kalau misalnya lagi berantem atau lagi ada momen-momen benar-benar sekeren itu tuh efek suaranya pasti gini. Buset. Gila, ini benar-benar dah Transformer banget, bos. Anjir, suaranya itu loh.
Wah gila sih, ini sih layak banget dihargain 10.000 diamond. Kalian wajib beli ini skin ya guys ya. Gue coba ultinya guys ya. Autobots transform. Suaranya sih bener-bener ya guys ya. Suaranya tuh dapat banget cok. Cuman ini mobilnya kenapa kecil guys? Ini kenapa mobilnya kecil ya guys ya? Coba bentar. Gimana sih cara ulti? Oh ya, ulti nggak tuh? Nos. Bentar. Udah kayak suara roket, cok. Buzet. Efek nabrak ya guys. Gelo. Autobots transform. Wah, jujur bener-bener dia spesialisnya itu ada di efek suaranya yang bener-bener transformer banget. Oke, gak usah pakai basa-basi lagi. Kita next ke hero selanjutnya, X-Block ya guys ya. Gue penasaran juga di sama X-Block nih. Oke, ini dia X-Block. Beuh, Bumblebee ya guys ya. Ini salah satu karakter yang gue suka juga. BTW, anjay. Bener-bener dah, ini lucu banget guys. Jadi kita bikin tanpa cooldown dan level maksimal seperti biasa. Anjay. Gua sampai nanti bingung guys, ini kira-kira gua beli skin yang mana ya? Karena satunya itu 10.000 diamond satu ya. Ya maksimal 10.000 diamond dan mudah-mudahan nggak nyampe guys. Kalau gua beli 2 atau beli 3 itu harus nyiapin 30 diamond. Diamond gua nggak cukup guys. Masalahnya gua cuma bisa beli salah satu doang. Gua bingung nih, tapi kemungkinan gua bakal beli Granger sih. Kita lihat dulu skill 2-nya. Skill apa ya? Skill 1 deh. Wah, ini suaranya lebih kalem guys ya. Oke, ini suaranya lebih kalem nih. Tapi efek apinya keren juga guys ya. Listrik. Kayak api, percikan api gitu guys. Wah, ini keren sih. Karakternya tuh nggak serem seperti Optimus Prime ya guys ya. Kita coba skill 2. Skill 2-nya ngapain? Gue lupa X-Block-nya. Oh iya, lempar ya. Oke. Bagus sih, cuman ya udahlah ya guys ya. Bagus. Ultinya. Loh. Apa itu? Coba lagi. Apa itu, guys? Kita coba di base aja, nggak bisa ulti lagi, cok. Nggak punya ini. Nggak punya darah. Bentar. Ngilang ya? Scanning. Oke, gue nggak tahu ini nge-bug dari skin atau emang seperti itu. Coba komen di bawah yang tahu. Mungkin emang seperti itu, tapi jadi ngilang, guys. Ada tulisan scanning gitu. Ya oke, keren sih. Kalau emang beneran seperti itu emang keren. Atau ngebug, komen di bawah yang tahu ya. Ya oke lah, bagus. Tapi jujur, dari overall gue lebih suka yang Optimus Prime sejauh ini. Yang terakhir, kita coba favorit gue. Favorit dari segi marksman, karena gue user marksman. Tapi gue belum pernah coba dari skin si Granger. Langsung kita coba skin Granger, let's go. Oke, ini dia Granger. Beuh, Megatron ya guys ya. Cuman gua nggak tahu nih karakter Megatron tuh karakter jahat atau karakter baik guys. Coba yang tahu komen di bawah deh. Apakah ini karakter jahat atau karakter baik? Gue jujur sekali lagi, gue nonton Transformer cuman ya lumayan lupa sih, nggak begitu terlalu ngapalin juga gitu kan. Let's go, kita coba level maksimum dan tanpa cooldown seperti biasa. Wah, ya. Gua nggak tahu deh beli Granger atau beli Johnson ya. Tapi Granger gue udah punya skin legend, kalau Johnson gue udah punya skin epic. Wah, ini benar-benar gue bingung banget. Kalau X-Block kayaknya gue nggak bakal beli deh. Dari ketiga skin itu kemungkinan besar yang nggak gue beli adalah X-Block. Nggak tahu kenapa. Walaupun karakter Bumblebee adalah yang gue sukai gitu kan. Tapi untuk efek segala macam suara khususnya gue suka yang Optimus Prime. Well, kita tes dulu basic attack-nya. Lah, kok basic attack-nya biasa aja guys? Basic attack-nya warna biru juga ya? Oke, coba ini. Oke, gue suka skill satunya tapi biasa sih, cuman kayak diperbesar aja gitu guys ya. Ya bagus lah. Oke. Skill 2-nya. Skill 2. Ya oke, kayak ada efek-efek asap gitu ya. Bagus. Ini skill 2, skill satunya bagus tapi nothing spesial sih. Kita coba ultinya ya guys ya. Buset. Tahu nggak? Dari semua karakter Transformer yang menurut gue bener-bener jauh dari aslinya itu adalah si Granger sih. Karena ultinya tiba-tiba jadi mobil, cok. Jadi tank. Anjay. Bagus sih.
Bagus bagus. Jadi Granger tiba-tiba jadi Megatron kata gue. Oke oke. Ini kemungkinan bakalan gue beli siang ini. Atau nggak yang Johnson? Gue bingung deh. Antara Johnson atau Granger deh. Antara itu yang bakalan gue beli. Kalau yang X-Block nggak tahu kenapa gue paling yang gue nggak suka. Tapi itu selera aja guys ya. Yang bener-bener keren menurut gue Johnson sih. Nomor 1 kayak Johnson, nomor 2 Granger. Kenapa Johnson? Suaranya itu loh. Bener-bener Transformernya itu dapat banget guys. Kita coba. Tapi ini oke juga. Ultinya paling bagus ya guys ya. Ultinya dia bagus karena dia berubah tiba-tiba jadi tank gitu. Skill 2 nya gue suka sih. Karena dia minimalis tapi dapat efeknya gitu ya guys ya. Skill satunya nggak ada sesuatu yang spesial. Kalau di skill satunya cuman kayak diperbesar dan kayak ada sesuatu mode-mode robot gitu. Tapi it's okay. Kemungkinan gue bakalan beli Granger atau Johnson. Nanti bakalan gue pikirin secara baik-baik lagi. Itu aja guys, mungkin sedikit video dari gue. Intinya gue sekarang udah bisa nyobain semua skin tanpa harus bayar. Tapi kembali lagi, ini hanya kenikmatan sesaat aja. Jadi intinya gue bakalan tetap beli untuk yang bener-bener permanennya. Dan itu akan nanti gue kontenin juga di tanggal 24 atau tanggal 28-nya. Karena di tanggal 24 itu kan lakinya, laki draw yang berbayar. Dan di tanggal 28 dia yang misi gratisannya. Tapi ingat, di tanggal 28 ini target kita bukan skin Transformer. Hoki banget, bener-bener orang yang paling hoki di dunia lah. Kalau kalian bener-bener bisa dapat skin Transformer hanya dari misi-misi tiket gratisan. Targetnya sebenarnya untuk dapetin skin-skin epic ya guys ya, untuk event Transformer. Nanti bakal gue bahas lagi lebih lanjut tentang itu. Itu aja mungkin sedikit video dari gue. Thank you yang udah nonton dari awal sampai akhir. Gue gak perlu banyak jelasin ini seperti apa, kontennya mengarah kemana. Kalian pasti udah tahu. Komen di bawah yang udah tahu. Ini pasti subscriber-subscriber lama gue. Thank you, jangan lupa di like, share, komen, dan juga di subscribe. Bye. Di IG gue hanya 24 jam. Langsung di follow buat yang penasaran.